Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman, ternyata jagung saya yang kapan waktu itu saya tanam sekarang selamat sampai segini, tidak dimakan sama yang namanya tikus. Alhamdulillah, karena saya kasih itu kemarin, apa itu di video saya sebelumnya itu, cangkang telur keliling itu. Nah dan saya kasih satu lagi itu pakai oli bekas sama decis. Nah itu ternyata jagung saya selamat sampai sekarang, belum ada yang dimakan sama yang namanya tikus. Nih, alhamdulillah besar-besar juga. Ini di tempat tetangga masih pada nanam bawang merah. Oke teman-teman, jika teman-teman ingin tanaman jagungnya bebas dari hama tikus, silakan coba seperti apa yang sudah saya praktekkan. Nah ini, alhamdulillah jagung saya terbebas dari hama tikus. Meskipun yang lain pada tidak panen, banyak yang dimakan tikus. Seperti di tetangga-tetangga itu yang pada tanam jagung, semua dimakan tikus. Dan alhamdulillah jagung saya tidak dimakan sama yang namanya tikus itu, dan saya tidak membunuhnya, saya cuma mengusir. Pertama saya usir dengan cangkang telur yang sudah ada di video saya sebelumnya itu, dan yang kedua saya usir pakai oli bekas dicampur sama decis. Nah itu belum saya videokan tuh. Ini teman-teman jagung saya. Alhamdulillah besar-besar juga. Daunnya masih banyak yang hijau. Ini. Oke, sebentar lagi mungkin panen. Sudah ada yang mulai mengering di sana itu. Sudah waktunya menyembreti ini, biar bawahnya bersih, biar nanti panennya enak. Habis ini akan saya tanamin bawang merah, sekaligus akan saya tanam pisang mas kirana yang dengan jarak ekstrim. Tunggu video saya selanjutnya ya teman-teman. Teman-teman akan tahu bagaimana saya menanam pisang nanti dengan jarak yang sangat ekstrim, yaitu 1,5 x 1,5 meter. Jadi lahan saya ini yang cuma 1 mil. Nah, 1 mil itu ya cuma sedikit. Mungkin cuma luasan berapa ya? Luasan 16 x 24. Berapa itu nanti saya akan saya isi pisang sebanyak 150-an. Nah, 150-an batang pisang nanti. Mungkin juga bisa lebih. Wow, ini jagungnya besar sekali. Oke, cukup sekian dulu teman-teman ya. Ikuti terus video-video dari channel Muhtaromin 79. Dan untuk teman-teman, silakan bertanya, atau yang belum paham silakan lanjut di WhatsApp gitu. Terima kasih sudah menonton video dari channel Muhtaromin 79. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.